Genap 39 tahun, pengacara Nadia Anwar kongsi foto tidak lagi berhijab. Genap ulang tahun kelahiran ke-39 hari ini, pengacara televisyen Nadia Anwar berkongsi sekeping foto memaparkan dirinya tidak lagi memakai hijab menerusi sebuah hantaran di laman Instagram miliknya. Pemilik nama Nadia Syahrul Anwar itu berkata, dia bersyukur kerana masih dipanjangkan usia dan mengakui telah melalui pelbagai perkara dalam tempoh setahun lalu. Alhamdulillah bertambah setahun lagi. Apa yang kita anggap sebagai kekuatan terbesar juga boleh menjadi kelemahan terbesar kita. Saya telah melalui banyak perkara tahun ini. Saya telah mendapat beberapa kawan dan musuh baru. Semuanya adalah pengajaran yang boleh diambil. Keputusan yang perlu dibuat adalah baik dan ada juga yang buruk tetapi perlu dilakukan, tulis bekas pengacara program Malaysia Hari Ini dan Wanita Hari Ini itu. Sementara itu, Nadia yang juga kakak kepada pelakon Haris Anwar turut mengaku mempunyai kelemahan dalam diri tetapi berharap Allah memberikan kekuatan bagi meneruskan kehidupan seharian. Walaupun segala keburukan itu saya anggap sebagai kekurangan diri sendiri, saya berharap agar Allah akan terus mengurniakan saya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan cara yang dia kehendaki, katanya. Meninjau di ruangan komen, ramai pengikut meluahkan rasa terkilan berhubung penampilan terbaru Nadia dengan menyifatkan dia seolah-olah tidak menghargai nikmat dikurniakan olehnya. Bagaimanapun, ada segelintir individu meninggalkan komen positif dengan mendoakan anak kepada usahawan popular Zaitun Hassan atau lebih dikenali sebagai Kak Tun itu kembali menutup aurat pada satu hari nanti. Berdasarkan tinjauan di Instagram, difahamkan Nadia mula berkongsi hantaran menampakkan sebahagian rambutnya sejak Julai tahun lalu. Channel ni.